Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pengurus kita dari Kecamatan Pancoran Ustaz Ahmad Kudoi, kita merasakan diberikan satu nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa dapat menghadiri walimatul urus atau pernikahan yang pagi hari ini. Kita yang bernama Uswatun Hasanah binti Bapak Edi Suryadi dan Ibu Ice, dengan Rizki bin Bapak Musa dan Ibu Rumina. Ini kita lihat sudah hadir semua. Kita akan melaksanakan resepsi pernikahannya untuk menyerahkan bingkisan dan sekaligus calon pengantin prianya sudah diserahkan nih. Lihat tuh ya, ganteng sekali ya. Alhamdulillah sudah tiba. Ya, mari kita tidak panjang lebar lagi karena waktu sudah siap. Tunggu kita juga ada barengannya. Jadi langsung aja ya, Pak Ustaz ya. Acara kita ini dengan pemandangan ukur-ukuran supaya acara kita ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak suatu halangan apapun. Kita bacakan surat Fatihah. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk penyerahan kami persilakan KH Ahmad Ribai LC untuk menyerahkan yang telah dibawa nih sebagai ketua rombongan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Para guru-guru, para sepuh, para sepuh, untuk khusus guru kita dalam proses selamatkan para manusia terhari dalam para guru kita proses Ahmad Kobori, para hadirin, para calon mempelai, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan seluruh keluarga besarnya, sambutan yang sedemikian baiknya di mana kami dapat hadir di tempat ini harus sesuai dengan standar prokes. Jadi harus tetap jangan terlalu panjang. Kedua, tentu hadiran kami kemari adalah dengan tujuan mulia, itulah menghantarkan adik kami, itulah saudara Rizki, putra Bapak Musa dan Ibu Rumina, yang tentu ini adalah sebuah jadwal yang tentu berbeda karena corona tidak pernah balik. Saudara Rizki bin Musa untuk dikawinkan, dinikahkan kepada kekasihnya Uswatun Hasanah bin Ibi Edi Suryadi. Rasanya kami membawa keluarga kami, tentu ini juga merupakan sebuah prosedur di tempat kami.
segera kami ini tidak merepotkan keluarga Bapak Edi Suryani. Kemudian lantas kami mohon dengan segala hormat kehadiran kami ini bisa diterima dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah persembahan yang kami bawa untuk menjalin sebuah hubungan yang kuat di antara keluarga Bapak Musa dan Bapak Edi. Dan tentu mudah-mudahan ini bisa menghasilkan keluarga yang baik, mudah-mudahan bisa menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak terima kasih. Lam yashkur nas, lam yashkurillah. Tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tentu dengan keluarga, dengan hadiah, dan juga kekuatan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan tentu segala kekurangan-kekurangan dari kami. Kami mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyerahannya yang telah diserahkan oleh KH Haji Ahmad Ibai LC. Untuk penerimaan serahan ini, insya Allah akan diwakilkan oleh guru kita Ustaz Salahuddin. Waktu kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa'akibatil muttaqin wa la'udwana illa ala zalimin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak besar, Bapak Musa, salam desa jadi dengan Ibu Rumina. Kita Ustaz Ahmad Fudail di Haji Mugas SHI yang senantiasa tegak, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat walafiat. Bapak Haji Muhammad Amin, Ketua Musola kita Bapak Haji Abdul Rahim, Bapak RT kita sekaligus MC pertama, yaitu mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini di Musola Al-Mukarrabin. Insya Allah mungkin sebentar lagi akan melaksanakan aktivitas. Jadi apa yang telah disampaikan oleh guru kita di Haji Ahmad Rifai Yalsi, saya terima saja. Diterima saja. Mau itu setrek, sekontainer, diterima saja. Cuma jadi pertanyaan sekarang, pengantennya, perempuannya katanya ada, insya Allah. Apalagi dia ngomong sama saya, kembang melati di ujung kumbang, kembang jambu di atas pasir. Kalau saya ungkap dalam hati, katanya Uswatun Hasanah, Pak, dia udah bilang banget, yang ditunggu Bang Rizky sudah hadir. Beribu-ribu lelaki yang ada di Jakarta, hanya Bang Rizky yang kuingin. Begitu katanya tadi. Oleh karena itu katanya nikahnya, jangan lama-lamain, langsung aja deh ya. Langsung saja. Mengenai masalah tadi bawaan tadi yang dibawa yang disampaikan oleh guru kita, ya termasuk namanya buaya di situ ada juga, ya artinya kan tahadu, artinya berikan hadiah. Ini pertamanya kan berikan hadiah dulu, suatu saat insya Allah mereka itu rapas hari ini mendapatkan, artinya tahadu saling mencintai. Karena waktunya sudah agak sedikit jam 10 ya. Bapak Murudi juga ada acara lagi di Rawajati ya. Mungkin ya karena tempat, kemudian mungkin nanti jamuan yang tidak berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih simbolis, rekan-rekan simbolis. Ya, selesai. Ada waktu nikah yang ada di bukit kemudian bapak mulai nikah. Waktu sudah terbagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama adalah Bapak Firdaus, beliau adalah satu saksi di perkara mempelai wanita dan saksi yang tidak ada pada sekolah.
terakhir wakil saksi dari tiap calon mempelai pria. Kemudian juga Bapak pembawa acara kita Bapak Firdaus sekaligus saksi, kemudian juga Bapak Haji Muhammad Amin. Dan ini musola Al-Karamin. Tidak ada ungkapan yang paling pantas untuk kita ucapkan saat ini, siang ini, melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, taufik dan hidayahnya, qudrah dan iradahnya, hari ini sesuai dengan rencana kita bersama, alhamdulillah kita dapat berjumpa, bertemu, bertatap muka, bersilaturahim, bermuajaah di rumah Allah, di Musalla Al-Muqarrabin, Kecamatan Pancoran, Kota Besar, Jakarta Selatan, Kelurahan Kalibata, dalam rangka mengikuti upacara prosesi hijab dan qubur. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manakala diberikan keturunan, sholat berikan keturunan yang soleh dan soleh berdiri atas. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi من نفس واحدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستنبي سنتي ومن سنتي النكاح. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ترك الصلاة ومن التقصير فيها وبالزكاة. أستغفر الله من زهد العباد أستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمنا بالله وبما جاء لله على مراد الله. آمنا برسول الله وآمنا بالشريعة وتبرعنا من كل دين يقارب دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah.
Ananda Rizki. Ananda Rizki. Bin Musa. Bin Musa. Saya nikahkan. Saya nikahkan. Dan saya kawinkan engkau. Dan saya kawinkan engkau. Dengan anak kandungku. Dengan anak kandungku. Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah. Dengan mas kawin Ananda. Dengan mas kawin Ananda. Berupa. Berupa. Perhiasan emas. Perhiasan emas 10 gram. 10 gram. Tunai. Tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Uswatun Hasanah binti Edi Suryadi dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Ya. Alhamdulillah. Dan saya, maaf, kalau saya tidak dapat
Ya, terima kasih sudah ada acara pernikahan kita ini. Ya, alhamdulillah. Thank you.
jangan gue. Selamat buat Rizky, semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah keluarganya dan selalu berkah. Yeah.